Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini ya. Di video kali ini saya sharing sedikit tentang komponen injektor ya. Ini saya sudah bersama mekanik andalannya di sini. Nah, saya akan bertanya-tanya tentang injektor ini ya. Sebelum dilakukan pembongkaran. Langsung saja, ini kemarin kenapa kok dilakukan penggantian injektor, Mas? Ya, kemarin ada trouble unit Scania P410. Itu yang XT atau yang biasa? Itu unit yang Scania biasa. Biasa ya. Ya. Kemarin trouble, operator mengeluhkan pada saat tanjakan muatan unit tersebut kehilangan power. Kemudian dia komplain terhadap mekanik. Komplainnya tersebut, unit tersebut low power dan tidak bertenaga pada saat tanjakan. Kemudian dilakukan pengecekan. Dan pada saat dilakukan pengecekan, kita melakukan ground test. Ditemukan unit tersebut pada saat jalan ataupun pada saat pindahan gigi, engine tersebut mengalami sinjal. Oke, sinjalnya itu ketika muatan sama ketika kosongan itu terasa enggak? Kalau muatan kan pasti terasa itu ya? Muatan terasa, oke. Kalau ketika kosongan itu terasa atau tidak ya? Ketika kosongan pada saat ground test, dia setiap perpindahan gigi itu mengalami sinjal, tapi pada saat awal saja. Untuk setelah selanjutnya ataupun sudah selesai perpindahan gigi, dia normal atau tidak ada terjadi sinjal. Oh, berarti bisa dikatakan sinjalnya itu halus gitu ya, tidak terlalu terasa. Mungkin kalau yang baru pertama kali bawa unit Scania mungkin tidak merasakan sinjalnya ya, itu ya betul, Mas. Gitu ya, oke. Selanjutnya kita langsung saja ya. Nah, ini mau dilakukan pembongkaran. Oke, langsung saja Mas Wahyu ya. Tadi sudah dikendori. Sudah dikendori menggunakan kunci berapa kunci tadi Mas? 32. Wahyu? Ring 32 kombinasi. Kombinasi 32 ya. Yeah. Ring juga bisa ya? Bisa juga. Tapi kalau bisa jangan pakai yang kunci pas ya, karena takutnya nanti malah slack. Rusak ya, slack. Oke, langsung Mas Wahyu. Mengendori, kita berlawan arah jarum jam. Pastikan kita membongkar pada parsip komponen tersebut dengan keadaan yang bersih dan terbebas dari material-material kotor. Oke, kita lihat ya. Ini pertama kali bongkar ya. Kita bongkar itu tampilan awalnya seperti ini. Nah, coba kita mau buka dalam-dalamnya itu isinya apa aja. Oke, Mas Wahyu, dilanjut. Untuk bagian dalam injektor ini. Nah, ini ya dalamnya injektor seperti ini. Ada apa aja itu? Pin ya. Kita simpan, jangan sampai hilang. Nah, posisinya oke, seperti ini ya posisi tadi pinnya. Dua tempat. Oke, terus dilanjutkan Mas Wahyu. Nah, ini selanjutnya ya isinya ada apa ini namanya? Ada pin double. Ya, ada pin lagi. Tapi ini pinnya berbeda ya, ada lubangnya tengah kalau tidak salah ini ya. Iya, Mas. Coba lihat Mas Wahyu. Nah, ini ya, dua pin ini ada lubang tengahnya. Oke. Terus coba pasti ada springnya juga ya, Mas ya. Oh iya, coba ini, Mas. Cek dulu springnya. Oke,
Nah, ada apa itu? Ada washer, SIM atau SIM. Washer ya? SIM atau washer. Terus waduh, ini mungkin ini penyebabnya ya, Mas ya. Springnya patah ya. Bisa juga, Mas. Patahnya kan kecil aja. Dia tetap bekerja, cuman enggak maksimal gitu ya. Itu efek dari spring tersebut patah. Karena ketika jalan tadi ya, Mas ya, terasa sinjal. Dan sinjalnya itu bisa dikatakan kan orang kalau masih pertama bawa unit Scania itu kan tidak terasa. Oke, terus masih ada yang lain lagi, Mas? Masih ada ini, Mas. Oh iya, ini ada bagian, nah ini ada ring lagi ya, ada pelancernya ini. Nah ini pelancernya ya, itu pelancernya. Oke, terus dan kita akan mengecek pada bagian nozzle. Nah, nozzle-nya kita akan tes nozzle ya, dengan menggunakan CRC atau kontak cleaner. Coba kita tes. Semprotannya ada 6 ya. Harusnya 8 kah 7 nih, Mas ya. Ada yang buntu berarti ini ya. Iya, Mas. Ini ada satu yang buntu, Mas. Nah, oke. Okay. Oke. Okay. Sudah. Nah, selain dari springnya penyebabnya, juga dari ujungnya nozzle tadi ya, ada yang tidak nyemprot atau buntu ya. Ya, Mas. Ada dua lubang atau satu lubang tadi ya. Oke, mungkin ini ya, sambil kita nanti simpuni dulu sambil nunggu barangnya untuk springnya ya. Kita kembalikan dulu, Mas Wahyu. Springnya kita simpan dulu aja. Ini kan springnya mau diganti. Yang penting yang komponen lain itu tidak sampai hilang, makanya di install terlebih dulu aja. Pancernya kita bersihkan kembali. Pastikan kita menyesuaikan lubang. Jangan sampai salah pasang ya. Ini yang komponen-komponen penting, critical point ya. Critical point, kalau terbalik nanti malah jadi masalah baru, timbul masalah baru dulu ya. Untuk washer, dia berada di atas spring. Bisa kita masukkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya harusnya itu spring ya, Mas ya? Iya, Mas. Spring, oke. Terus ini untuk lubang. Nah, lubangnya ini ya, antara dowel atau pin sama lubang yang satunya itu tidak ada pinnya, itu harus sesuai ya, jangan sampai ketukar. Nah, ini harusnya tidak bisa ketukar ya, karena diameter lubangnya berbeda. Oke, terus selanjutnya, Mas Wahyu. Selanjutnya kita sesuaikan kembali. Nah, lalu kita pasang ke situ ya. Oke. Nah, untuk yang terakhir kita pasang covernya yang paling luar ya, dari injektor. Nah, ini bagian-bagian perpat komponen dari injektor ya. Oke. Nah, yang
spring patah tadi itu nomor 11 ya. Itu ada part numbernya juga. Bisa dilihat sendiri-sendiri ya apa namanya per komponen, dan part numbernya juga ada ya. Kita terfokus ke spring yang patah tadi ya, itu di nomor 11 dengan part number 1541179. Kalau untuk nozzle tidak dijual secara terpisah ya, jadi harus order assembly injector ya. Kalau tidak bisa dibersihkan yang buntunya tadi, kalau bisa ya masih bisa dipakai lah. Nah, untuk yang nomor 19 itu SIM ya. SIM-nya dengan part number banyak sekali. Nah, ini ya. Nomor 11 itu kan yang spring patah. Untuk yang nomor 19 SIM ini part number-nya ya. Banyak sekali berbagai ukuran. Kalau di sini yang tertangkap itu di part number 1407622 dengan ketebalan SIM 1,04 mm ya. Sampai yang paling tebal di sini 1407835. Itu 1,96 ya. Milimeter. Oke, ini tadi bagian-bagian dari komponen injektor serta part number dan nama-namanya ya. Oke, terima kasih ya Mas Wahyu atas ilmunya untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk rekan-rekan yang menonton juga ya kan. Cukup sekian video kali ini. Jika ada saran, kritik, tips, silakan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, yang terakhir jangan lupa amal digitalnya dengan cara like, komen, subscribe, serta share video ini ya. Salam mega berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.